Ya, kembali di iNews Petang, kita lanjutkan perbincangan ini masih bersama Paniam. Paniam, kalau melihat tadi berhenti sampai dari sisi tayangan juga harus disesuaikan, atau jenis hiburan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari anak-anak ataupun remaja-remaja ini. Ya. Terus selanjutnya apa? Jadi ada dua level tadi itu di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama pemenuhan hak dasar tadi itu, hak dasar untuk kepentingan belajar, hak kepentingan untuk bermain, tetapi bermain tidak segala jenis permainan, bermain yang mendukung proses tumbuh kembang anak guna memastikan harkat dan martabat kemanusiaannya. Artinya ada dua elemen di sini. Yang pertama adalah mendukung proses tumbuh kembang secara baik, kemudian yang kedua sesuai harkat dan martabat. Okay. Nah, dalam konteks yang lain, pada bagian yang lain yaitu perlindungan khusus, memberikan perlindungan dari situasi yang destruktif, dari situasi kekerasan dan juga situasi yang eksploitatif. Okay. Nah, salah satu wujudnya di dalam undang-undang yang baru itu adalah perlakuan dari pergaulan sosial menyimpang, sosial yang salah, ya begitu. Nah, fenomena seks bebas pada usia anak tentu itu adalah hal yang tidak dibenarkan dan itu perilaku sosial yang menyimpang. Kemudian pergaulan yang mentolerir narkotika misalnya, tentu itu tidak dibenarkan. Oke, di satu sisi ada hukum. Kalau toh tidak ada hukum sekalipun, secara moral tidak dibenarkan dan itu melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak. Nah, khusus yang terkait dengan kasus ini yang kemudian muncul diskusi pro kontranya itu terkait dengan seks sesama jenis, kemudian pencabulan dan kekerasan yang berbasis seksual. Saya kira kita memiliki komitmen yang sama dan lagi hangat-hangatnya ini, termasuk juga komitmen pemerintah untuk memastikan mekanisme pencegahan yang bersifat progresif terhadap tindak kekerasan berbasis seksual yang menjadikan anak sebagai korban dengan berbagai ketentuan peraturan-peraturan yang sedang disusun. Nah, dengan langkah yang dianggap progresif yang dikatakan tadi, lalu kemudian kita kaitkan dengan tayangan yang sifatnya hiburan saat ini. Kok kita lihat kan sebenarnya tidak ada unsur yang mungkin menyimpang. Betul. Hiburan mungkin terkesan dengan musik ataupun misalnya dengan tari kadang-kadang. Nah, apa kira-kira yang dilihat oleh KPAI, kok melihat dari tayangan yang sejauh ini sudah berkembang di Indonesia, yang berkaitan langsung dengan aksi-aksi yang sifatnya menyimpang tadi? Ya. Yang pertama ada semacam garis tipis begitu antara eksploitasi dengan pengembangan minat dan bakat. Nah, tari, kemudian nyanyi, kuis yang terkait dengan pendidikan dan sejenisnya, ini kan di dalam kerangka mendorong proses tumbuh kembang, termasuk di dalamnya adalah mengembangkan minat bakat anak. Jadi bagaimana dia punya bakat menyanyi secara baik difasilitasi dengan lomba idol-idol itu, saya kira ditempatkan di dalam kerangka pengembangan minat bakat. Tetapi kalau itu kemudian dieksploitasi atau ditangani secara tidak proporsional, bisa mengarah dan menjurus kepada hal-hal yang bersifat eksploitatif. Misalnya sudah di beberapa, dan kita juga beberapa kali menyampaikan itu rekomendasi kepada KPI dan beberapa juga sudah diberikan teguran. Misalnya soal waktu, ada anak usia seharusnya dia jam belajar, kemudian karena kejar ngikutin audisi ke sana kemari hingga waktu sampai larut malam live dan sejenisnya, akhirnya kemudian hak-hak dasar untuk istirahat, untuk pendidikan formal terabaikan. Tentu hal yang seperti ini harus menjadi concern dan juga tanggung jawab kita. Termasuk juga misalnya yang punya bakat main sinetron misalnya, mumpung lagi terkenal, kemudian ada proses kejar tayang, syuting berkepanjangan. Saya kira hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan. Ditambah lagi tentu yang terkait dengan konten. Nah, bisa jadi hiburan, sinetron, konten yang menjadikan anak sebagai figur, tetapi tidak mencerminkan kehidupan yang layak dan juga pandangan positif terkait dengan anak. Anak kecil dieksploitasi, digambarkan, divisualisasi. Tentu ini tidak berkesesuaian dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang itu juga sudah diatur normanya. Oke, Pak Niam, terima kasih banyak telah hadir bersama kami di iNews Petang. Terima kasih, kita tunggu terus bagaimana pendampingan dilakukan oleh KPAI agar bisa melakukan aksi-aksi progresif yang dilakukan tadi. Oke, terima kasih. Dan pemirsa, bagaimana serunya foto underwater di sebuah kolam dengan pemandangan eksotis? Informasinya tetaplah bersama kami. Oke, terima kasih.